Untuk lebih mendekatkan diri mahasiswa dengan dunia kerja di industri pariwisata dan perhotelan, sekitar 15 mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit berkunjung di Kokon Hotel Surabaya dengan tema pengenalan kepada mahasiswa tentang barista, yakni suatu pekerjaan yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi yang berbasis espresso. Kedatangan mahasiswa Akpar Majapahit di Kokon Hotel ini langsung mendapat sambutan hangat dari manajer Kokon Hotel, Bapak Adi Rizky Fajar. Dan untuk kegiatan hari ini, rekan-rekan dari Akpar Majapahit, temanya adalah belajar tentang how to be a barista, dan juga ada simply dari wine service dan knowledge seperti itu. Harapan kami dari Kokon Hotel sendiri untuk mahasiswa Akpar Majapahit ya, semoga wadah seperti itu dijadikan atau dilaksanakan dengan baik, karena nggak banyak di tempat-tempat lain kesempatan seperti ini. Jadi harapan kami supaya terus bisa untuk bertanya atau mencari ilmu di tempat-tempat industri seperti kami. Para mahasiswa langsung diperkenalkan mengenai dunia kopi atau barista dengan materi lead art. Di sini mahasiswa diajarkan mulai dari tahap-tahap cara pembuatannya, dilanjutkan dengan materi yang kedua, yakni cara pembuatan kopi dengan teknik manual brew, yakni teknik pembuatan kopi tanpa menggunakan tenaga mesin. Dilanjutkan poin ketiga, yakni mahasiswa diajarkan tentang wine service dan knowledge, yakni bagaimana cara melayani tamu serta jenis-jenis wine. Hari ini kegiatan kami berkunjung ke Hotel Kokon. Di sini kami belajar tentang wine, tentang kopi, dan tentang servis wine dan kopi. Saya sangat senang karena saya lebih mengerti dalamnya tentang kopi, wine, mengerti cara penggunaan alat-alat tersebut dan racikan minuman tersebut. Kalau saya sendiri sih sangat senang ya, pengalaman baru bagi saya, mengerti tentang kopi gimana cara pembuatannya secara manual pun maupun secara mesin itu, dan rasanya memang tidak sama berbeda gitu, lebih enak sih menurut saya dari rasa yang manualnya karena lebih original. Harapan ke depan saya bisa membawa ilmu yang hari ini saya dapatkan ke berbagai tempat, baik itu hotel maupun kafe-kafe. Diharapkan dengan adanya pembelajaran tentang dunia kopi, wine service, dan knowledge kepada mahasiswa Akpar Majapahit ini, ke depan dapat menjadi wadah serta dilaksanakan dengan baik tentang pembelajaran yang didapat pada hari ini oleh para mahasiswa. Itulah tadi kegiatan mahasiswa Akpar Majapahit Surabaya di Kokon Hotel Surabaya dalam pembelajaran tentang barista atau dunia kopi.